Bapak Wali Kota dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan sosialisasi Forum Pembangunan Kebangsaan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembangunan di daerah. 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009. 3. Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45 / 183 / 35.73 112 / 2018 tentang pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan masa bakti 2018 sampai dengan 2021. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan pada hari ini. Maksud diadakan kegiatan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan dalam untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Sedangkan tujuannya mencegah masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan kekerasan yang bersifat keagamaan. Terciptanya kerjasama umat, ras, suku, budaya, dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepentingan saling menghormati dan saling menghargai. Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan ini diikuti oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari 1 tokoh masyarakat lintas agama, suku, ras, budaya, dan tokoh adat istiadat. 2. Narasumber kegiatan berasal dari Bagus Bangkol, Provinsi Jawa Timur, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Malang, unsur akademisi dari Universitas Merdeka. Saya sampaikan, usia Indonesia sudah 73 tahun. Yang kita lawan bukan Belanda, yang kita lawan bukan Inggris, yang kita lawan bangsa, terutama Indonesia, mempunyai adat ketimuran, harus klarifikasi. Tapi tidak pernah, kadang tidak pernah kita lakukan. Begitu dapat informasi, kita share kepada grup-grup yang kita miliki. Maka sesungguhnya kita menjadi bagian orang yang paling berdosa di saat berita itu tidak benar. Dan seandainya benar pun, sesungguhnya kita oleh agama kita, sesungguhnya kita harus tutupi kejelekan-kejelekan itu. Tapi itu sudah biasa, itu seakan-akan sudah hal yang biasa. Maka melalui forum ini, karena panjenengan adalah menjadi tokoh di lingkungannya, sampaikan salam kebersamaan kami. Sekalian yang saat ini dari berbagai unsur agama, etnis, dan lain-lain. Yang kedua nanti khusus modul yang panduannya untuk kalangan pelajar. Ya. Yang ketiga untuk pembauran kebangsaan. Tahun 80-an sebetulnya pemerintahan Orde Baru itu sudah membentuk Bakom PKB, Badan Komunikasi Persatuan Bangsa. Saya waktu itu masih jadi saya sebagai masyarakat Kota Malang, bapak-bapak yang saya